sabar dulu napa? Karena gue bisa jelasin kok. Iya, tapi gue nggak terima ya disebut bekas sama lo. Lo mau alasan apa lagi sih sekarang? Fajar, mana lihat HP lo? Boleh saya gabung? Ini pak, omongannya nggak bisa dijaga, masa Karin dibilang bekasan sih pak? Maksud saya nggak gitu pak, saya bisa jelasin kok pak. Udah deh pak, nggak usah dengerin omongan dia. Dia tuh cuma alasan doang, alasan aja lo. Dulu aja sayang-sayangan, sekarang kok malah bentak-bentakan. Lebih baik ceritanya satu-satu dulu. Tahan emosinya. Iya nih pak, rasanya rasa banget dia pak. Loh. Ini kok malah jadi ribut? Udah, sekarang duduk dulu, duduk. Lebih baik sekarang kalian home pimpa dulu. Nanti siapa yang menang, nah itu yang cerita. Ayo. Om Pim. Ejer, lu kok gak ikutan sih? Ikutan dong. Om Pim Palayung Gamreng. Jadi gini pak. Jadi waktu itu saya baru merasakan yang namanya patah hati. Rasanya gak mau ngapa-ngapain. Ngomong sama orang lain aja berat. Bisanya cuma update status galau. Hingga pada suatu ketika, ada 156 chat grup yang belum saya baca. Ada yang galau nih. Dulu aja suap-suapan, sekarang cemek-cemakan. Cemunget ya. Gan, gue ada lagu bagus nih buat lo. Galau mulu lu, kayak cewek aja. Emang cowok gak boleh galau ya? Boleh kok. Lanjut. Malam itu, saya ngehubungi Nadia. Saya kepikiran berat. Gimana kabarnya ya si Karin? Nyawa aja belum kumpul, pak. Udah ada 250 chat di HP saya. Saya pikir ada apaan, pak. Nggak taunya. Taunya apa? Saya salkir, pak. Salkir itu apa sih? Salah kirim, pak. Jadi ya, pak. Kemarin itu saya lagi belajar buat ujian. Tiba-tiba si Galo ngechat di grup. Malah ngajak berantem malam-malam. Memangnya dia bilang apa? Ya itulah pak, dia bilang kalau Fajar mau sama Karin, ambil aja bekasan gue. Masa bilang gitu sih pak? Ya kok kamu tahu Reja ngomong begitu? Si Fajar tuh pak yang ngasih tahu. Jadi gini ya pak, si Fajar itu tuh kayaknya udah lama banget mau ngedeketin saya. Karin, mau pulang bareng gak? Kayak kapan? Hey, pak. Ayo. Pak. Masa dia nitip tahu bulat ke Nadia, pak? Emang saya cewek apaan coba? Tuh kan jelek banget. Guys. Ulangan tadi gimana? Yang kemarin juga dia lubangin sama yang kemarin. Mendingan dia ngomong coba. Ada yang mesti lo tahu nih. Penting, percaya sama gue. Apaan sih? Jelas. Ini soal Reza. Iya. Coba lu cerita. Reza buruan dong cerita. Iya lama. Reza kenapa? Buruan. Nih lu lihat sendiri deh. Kenapa nak? Coba lihat. Apa itu? Karin lu dikatain, Rin. Lah pak, emang saya salah ngedeketin orang? Mana saya tahu saya bakal suka sama mantannya teman saya sendiri. Bapak, yang namanya perasaan itu nggak bisa dilarang. Cinta nggak pernah salah. Sendirian di tengah lapangan pas anak pas gibrakan nurin bendera. Alasannya kenapa? Karena cewek semua kan? Selasa, lo sok perhatian sama anak SI basket. Karena apa? Karena cewek juga kan? Rabu bahkan lo ngeluarin jurus pamungkas lo itu tahu bulat gak digoreng dadakan. Tapi gak mempan. Kok tahu bulat melulu ya?
Ya, Pak, namanya juga budget pelajar. Jadi itu yang bikin kalian berantem tadi. Gara-gara Reja sering diledekin sama teman-temannya. Lalu curhat ke Nadia. Bilang Karin barang bekas, lalu salah kirim ke grup. Saya minta maaf, Pak, udah bilang Karin bekas. Tapi maksud saya tuh nggak kayak gitu, Pak. Saya tuh cuman nggak mau aja kalau misalnya Karin nganggap saya tuh belum move on dari dia. Ya, saya kan nggak tahu, Pak, kalau saya salah kirim. Saya nggak ada maksud apa-apa kok. Makanya hati-hati kamu itu kalau ngomong, apalagi di medsos. Jangan-jangan kamu ini memang sering ngebully orang ya, hah? Padahal kamu sendiri nggak suka kalau digituin. Ya, iya sih, Pak. Tapi selama ini juga saya dibully sama si Fajar, Pak. Buset, ngebully apaan gua? Ja. Hah? Kalau Karin lihat chat ini gimana ya? Wah, nggak lucu loh. Kan kalau, misalkan nih, gue minta tolong, lu kerjain tugas gue ya. Udah tahu nih gue nih akhirnya begini nih. Gak apa-apa kan? Dan di saat saya mencoba move on, saya selalu mendapat teror dari Fajar. Jadi itu udah termasuk bullying kan, Pak? Nah, kalau kayak gitu, Pak, berarti saya juga termasuk dibully, Pak. Soalnya pernah geng-gengan ini nih. Waktu itu saya mergokin mereka lagi godain saya di Instagram. Ih, Karin, gemesin deh. Gue gak keberatan kok sama bekasan. Wah, udah jadi bekas nih. Sampai saya lewat, mereka mojokin saya, goda-godain saya. Itu termasuk ngebully juga kan, Pak? Bener, Rit. Ngancem-ngancem, memojokkan, menjelekkan, itu adalah bullying. Dan persoalannya bukan cuma itu saja. Ya ampun, Pak. Apalagi salah saya? Bukan cuma kamu, Jar. Reja, ngapain kamu itu menjelek-jelekkan orang? Ya hilaf, Pak. Saya nggak maksud apa-apa kok, Pak. Bapak tahu, kamu itu lagi emosi. Tapi kamu tahu, karena itu, Karin itu dibully sama anak-anak murid yang lain. Kamu tahu, kalau itu sudah menjadi kekerasan pada perempuan. Tuh, dengerin. Waduh, kan Karin nggak dipukulin, Pak. Iya, kekerasan itu bukan cuma harus dipukul. Tapi kamu sweet-sweet di jalanan, goda-godain perempuan. Itu juga kekerasan pada perempuan loh. Tapi itu serius, Pak. Bapak itu nggak serius kalau ngajar. Tapi kalau ceramah seperti ini, Bapak serius. Makanya jangan asal ngomong saja kamu. Apalagi apa yang dikatakan itu belum tentu benar. Rin, maafin gue ya. Nggak cukup. Sekarang beliin gue laptop. Tuh, kayak gini juga kan kekerasan, Pak. Sudah. Nah, sekarang sudah ngerti kan kalian? Nanti kalau kalian ulang lagi, kalian akan kena SP. Nah, sekarang siapa yang akan membayarkan somai kamu? Bukan dilipet. Nah, sih rambutnya gondrong pula. Nah, besok potong ya. Kalau potong saya potong. Ganteng banget anak-anak ibu. Ayo, kita masuk ke mobil, yuk. Apa maksud lo? Lo ngatain gue gendut? Kenapa kalau gue gendut, ha? Kenapa kalau gue gendut, ha? Kenapa lo mau ngapain? Kenapa lo kalau gue gendut, ha? Lo juga nih, sini. Lu kenapa? Terus kalau gua gendut kenapa lu juga mau ngatain gue? Hah?
Ngapain lu?